Jangan mancing pengilang subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar buat teman-teman semua? Mudah-mudahan hari ini semuanya pada sehat dan terus nonton Jejak Mancipung Hilang, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi biasanya sebelum saya mancing hari ini, saya kembali memperkenalkan daerah spot saya. Saya sekarang berada di daerah Herlang, Sungai Herlang, teman-teman. Jadi ya, mudah-mudahan hasilnya di hari ini sangat memuaskan. Oke. Ada hal yang harus saya sampaikan. Pertama, subscribe dulu. Yang kedua, memancing itu sangat banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Salah satunya untuk menghilangkan stres dan menguji kesabaran untuk masyarakat agar jangan buang sampah di sungai, karena sungai itu bukanlah tempat sampah yang sebenarnya. Dan banyak yang paling ngerinya, teman-teman, kalau saya mancing di sungai, biasanya saya mancing di sungai, saya biasa lihat kayak bangkai, teman-teman, bangkai anjing. Ini ngeri sekali, bayangkan coba, teman-teman, kalau kita mancing tiba-tiba ada bangkai anjing, teman-teman. Ngeri sekali. Oke, lanjut. Jangan lupa subscribe, teman-teman, dan ikuti terus perjalanan kami. Kita mancing dan mudah-mudahan hasilnya di hari ini sangat memuaskan. Oke, salam solidaritas. Mantap, cuy. Ini dia spot kami di hari ini. Lihat, mudah-mudahan ada hasil. Dan katanya ikannya di sini monster-monster. Mudah-mudahan saya bisa mengalahkan monster itu, teman-teman. Sini spotnya bagus sekali, teman-teman. Di sini, teman-teman, sangat bagus sekali. Lihat, ini daerah Herlang. Panas sekali, bro. Makanya saya berteduh dulu. Ikannya juga belum memakan, jadi saya berteduh dulu, teman-teman. Nah, lihat, ini sangat bagus sekali mancing. Tapi sayang, panas sekali, bro. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Ikuti terus perjalanan kami, bro. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Belum mau naik, bro. Kayaknya kita sudah berapa jam di sini, tapi belum ada sembarang. Tapi terus ikuti perjalanan kami. Mudah-mudahan hari ini saya dapatkan yang jumbo, yang besar, bro. Mantap, ya. Lanjut. Kita pindah spot lagi, teman-teman. Oke. Kayaknya tadi spotnya kurang bagus karena kita sudah lama mancing di sana. Belum ada sambaran, teman-teman. Mudah-mudahan di sini spotnya ada ya sambaran. Oke, lanjut. Dia yang saya mau datangi, teman-teman. Ini mudah-mudahan di sini hasilnya sangat memuaskan. Sini mantap sekali. Dan di sini sungainya sangat bersih juga ya. Dan di sini masyarakat mungkin sadar bahwa membuang sampah di sungai itu tidak bagus. Makanya sungainya sini bersih dan bisa kita berenang di sini, teman-teman. Oke, lanjut saja. Oke. Salam solidaritas. Udah. Oke, teman-teman, saya pakai umpan seperti ini, pelet. Jadi yang mau tahu pelet ini silakan aja komen di sini ya, teman-teman. Oke, lanjut.
Nih, sudah 3 spot saya datangi, tapi belum ada sambaran, teman-teman. Kayaknya ikannya di sini nggak mau makan. Mungkin lagi diet. Lanjut, mantap cuy. Saya pindah spot lagi, teman. Saya cari spot terus, karena ikan di sini susah sekali makan ya. Tidak bilang umpang apa di sini bagus, teman. Kita cari spot lagi, pindah spot. Kita cari air-air yang bagus. Oke, bro, mantap. Ya, lihat sungai di sini. Sungai di sini sebenarnya sangat bagus, teman-teman. Cuma tidak tahu kenapa ikan malas sekali makan. Hah, karena umpan saya, mungkin racikan saya jelek sekali, teman-teman. Lanjut. Ini dia. Ini dia, teman-teman. Spot baru saya. Mudah-mudahan di sini ada hasil. Amin. Ya. Hasilnya besar. Oke. Ikuti terus perjalanan kami. Mudah-mudahan memuaskan. Dia mengecewakan. Kalau mengecewakan, sakit. Di mana hujan juga sudah mau turun, teman-teman. Kalau di sini hujan, mungkin saya akan basah. Karena di sini tidak ada rumah, teman-teman. Ya, mudah-mudahan tidak hujan. Oke, lanjut terus. Mungkin ikannya tidak mau makan karena airnya surut. Oke, teman-teman, kayaknya sungainya di sini sudah disetrum lagi, atau ikannya sudah disetrum semua, jadi tidak ada. Dari tadi saya mancing tidak ada, teman-teman. Kayaknya hari ini sial, teman-teman. Tapi tidak apa-apa, yang penting saya sudah mencoba untuk memancing, tapi tidak ada ya. Yang namanya rezeki kalau tidak ada mau diapa lagi. Iya. Nah, jangan lupa komen, like, and subscribe. Oke, teman-teman, salam solidaritas. Oke, mantap bro. Ya, teman-teman, spot di sini sangat bagus, tapi ikannya tidak mau makan. Mungkin gara-gara teman saya yang belum mandi. Baru kesini. Padahal saya pakai umpan cacing sama pelet, tapi ikannya tidak ada yang mau sambar, teman-teman. Ada apa sebenarnya? Ada apa sehingga ikan di sini tidak mau makan? Apakah dia sudah kenyang? Apakah dia sudah disetrum oleh orang-orang di sini? Itu saja, teman-teman. Dan nonton saja. Dan minta maaf karena tidak ada hasil. Ya mau diapa, ya namanya juga pemancing harus menguji kesabaran. Oke, kita akan kembali. Oke, buat teman-teman FKVP, salam solidaritas dari saya dan dukung terus channel kami. Beri kami masukan dan saran. Mudah-mudahan video-video saya berikutnya tambah bisa menghibur teman-teman semua. Dan jangan lupa lah subscribe, teman-teman. Oke, lanjut. Saya akan pulang, teman-teman. Mau diapa? Teman-teman, itulah resiko pemancing. Kadang ada, kadang tidak ada. Jadi kalau mau jadi pemancing dan tidak sabar, jangan coba-coba, teman-teman. Kalian akan kecewa seperti saya. Oke, lanjut.